Lo berkantor di Cantor Camat Kota Baru, Wakil Wali Kota Jambi bersama para PD Kota Jambi kembali melanjutkan berkantor di kantor Kelurahan Kenali Asam Atas. Puluhan masyarakat menyambut hangat kedatangan Wakil Wali Kota Jambi Maulana beserta rombongan. Pada kesempatan ini Maulana berdialog bersama Ketua RT, Lembaga Adat, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid, serta masyarakat. Pembahasan dialog diantaranya terkait dengan persoalan perbatasan wilayah antara Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi. Bukan hanya dialog, namun Wakil Wali Kota Maulana juga membahas program nyata yang berkaitan dengan dana kelurahan yang digunakan untuk membangun infrastruktur di Kelurahan Kenali Asam Atas serta pembangunan kerakyatan. Di sini Wakil Wali Kota Jambi juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu serta santunan kepada anak yatim berupa perlengkapan sekolah. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pada kesempatan ini juga hadir Kabulok Provinsi Jambi dengan tujuan untuk meningkatkan upaya ketahanan pangan masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya lokal di masing-masing RT dan kelurahan. Ia menambahkan dengan pertemuan ini diharapkan bisa menggerakkan UKM dalam menyongsong Kota Jambi menuju kota sebagai tujuan destinasi wisata dan tempat pendidikan. Ekonomi kerakyatan. Hadir di sini Kabulok untuk meningkatkan upaya ketahanan pangan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada di RT dan kelurahan masing-masing dengan pembentukan rumah pangan kita yang dari rakyat untuk rakyat dan bantuan permodalan dari Bank 9 Jambi. Mudah-mudahan ini menggerakkan UMKM kita yang ada di bawah. Azam Asmi, Jambi TV.